berhasil mendarat di tiga tempat di Pulau Jawa, yaitu Bandara Indramayu dan Rembang. Kedatangan Jepang tersebut disambut gembira oleh rakyat Indonesia karena dianggap saudara tua serumpun Asia yang akan membebaskan Indonesia dari Belanda. Namun, Soekarno yang berusaha strategis berarti
arah menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda. Di rumah Laksamana Tadasi Maeda itulah mereka melakukan rapat untuk persiapan penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Sudarjo, dan disaksikan oleh golongan muda. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Setelah disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks proklamasi tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, proklamasi dimulai. Pukul 10 pagi Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi Ini perlu. Ini anu, kelade ini. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat, dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadir. Selesai. Ya, demikianlah sekelumit diorama tentang sudah. Tentang perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Kemudian pembacaan teks proklamasi. Dilanjutkan dengan laporan. Juga kami itu, Pak. Para kami ini. Lapor, kami dari SMA Negeri 23 Laporan selesai. Laporan diterima. Terima kasih. Sangat terharu hari ini. Terima kasih. Kembali ke tempat. Sudah diterima oleh Bapak Kepala Desa Tono, Bapak Hadi Duguna. Mereka. Ya, awas. Pasukan kekeluan juga jalan sini. Yuk, minta dia datang anak-anak jangan terlalu menyukai. Ya, teman-teman keluar, jangan sampai masuk ke dalam. Thank you.
mulai bingung tuh kan. Ya. Jalan di depan. Ayo. Buka jalan. Kandang lagi rumput kali kampung ini. Nah. Ayo Pak, jalan. Dengan selesainya anak SMA tadi, baiknya kita kembali ke tengkor ketika kumuh. Ayo, jujur.